Selamat siang pemirsa Tribuners. Hari ini pada Senin 29 Mei 2023 ratusan warga terdampak gempa bumi dan tergabung dengan sejumlah ormas lainnya melakukan aksi unjuk rasa di Pendopo Kabupaten Cianjur. Dan saat ini Pendopo Kabupaten Cianjur tengah diduduki oleh ratusan masyarakat yang memang merasa sulit ataupun terkendala akan prosesnya pencairan dana stimulan bantuan rumah bagi korban gempa bumi di wilayah Kabupaten Cianjur. Dan rata-rata mereka ini memang yang belum mendapatkan dana stimulan yang cair dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui bank, salah satu bank dan pihak terkait lainnya. Dan itu masyarakat juga mengalami sejumlah kendala, diantaranya terdiri dari beberapa perubahan kategori dari ringan menjadi berat dan berat menjadi ringan. Bahkan sering terjadi mereka ini mengalami perubahan ataupun kategori ini yang tidak sesuai harapan mereka, di mana yang seharusnya memasuki kategori berat namun malah ditetapkan sebagai dalam kategori ringan. Ratusan masyarakat yang terdampak gempa bumi dan sejumlah ormas tergabung dalam sejumlah ormas dan LSM di Kabupaten Cianjur ini menggelar aksi unjuk rasa sejak tadi pagi, dan mereka mulai menduduki area pendopo Kabupaten Cianjur untuk menemui Bupati Cianjur Herman Sarman terkait untuk menanyakan terkait ataupun melakukan proses dan upaya negosiasi dan audiensi terkait proses tahapan pencairan dana bantuan stimulan perbaikan gempa bumi yang ke bagi warga terdampak gempa bumi di wilayah Kabupaten Cianjur. Demikian, sejumlah aparat gabungan dari TNI Polri ataupun Satpol PP tengah melakukan upaya penjagaan di sekitar pendopo Kabupaten Cianjur. Demikian laporan kontributor Kabupaten Cianjur. Paujino Piandi melaporkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.